بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in tabi'in dan mereka yang mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kitab Nurul Yakin dan menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan dan kehebatan yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mempunyai kata-kata yang indah. Dan dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap kecuali apa yang telah diwahyukan oleh diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala menyatakan bahawa tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap mengikut hawa nafsu kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada muka surat 472, inna ahabbakum ilayya wa akrabukum minni majalisul yawmal qiyamah uhasinukum akhlaqan almuwatti'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna. Sesungguhnya orang yang paling aku kasih dan yang paling hampir tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka sesiapa yang paling baik akhlak ketika mana dia bergaul dengan orang ramai, maka dia akan duduk dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahawa orang yang paling merendahkan diri, orang yang paling baik akhlak dan orang yang paling merendahkan diri, iaitu orang yang mencintai orang lain dan dia dicintai oleh orang lain. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang baik itu adalah daripada apa yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa di antara orang yang baik akhlak ini dinyatakan di dalam hadis yang lain, la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la ya'nihi. Kemungkinan dia akan bercakap perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan bakir terhadap perkara yang tidak diperlukannya. Maka di antara akhlak yang baik ialah bercakap yang baik. Maka percakapan yang baik adalah merupakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang buruk adalah bercakap perkara yang sia-sia. Maka dikatakan bahawa diceritakan ada satu orang yang telah mati berjihad fisabilillah. Lalu ketika itu datang ahli keluarganya mengatakan, untung kamu akan kamu masuk syurga lah. Lalu Nabi SAW mendengar baginda mengatakan, bila tentu lagi, kerana sesungguhnya boleh jadi dia la'allahu kana yatakallamu bila bima la ya'nihi, boleh jadi dia ada bercakap perkara yang sia-sia. Jadi percakapan yang sia-sia ini boleh terhalang seseorang itu memasuki syurga Allah. Jadi kalau boleh kita cuba jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia yang tidak memberi manfaat. Maka di antara percakapan yang baik, ya, ini merupakan nasihat menasihati. Kerana dikatakan bahawa Allah berfirman,
Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kamu serulah orang pada Tuhan kamu dengan kebijaksanaan kamu, dengan penuh hikmah wal mau'izah, yakni berilah peringatan-peringatan yang baik. Jadi di antara perkataan yang baik ialah saling nasihat, menasihati, saling ingat, mengingati. Dan yang kedua, di antara perkara percakapan yang baik ialah percakapan yang berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, itulah perkataan yang baik. Dan yang ketiga, di antara perkataan yang baik itu adalah bercakap mengenai orang-orang soleh, bercerita tentang orang-orang yang soleh. Kita bercerita tentang akhlak Nabi, kita bercerita tentang akhlak para sahabat Nabi, kita bercerita tentang akhlak para tabi'in, bercerita tentang akhlak para wali-wali Allah. Maka bercakap yang baik itu di antaranya bercakap tentang bercakap mengenai kisah orang-orang yang soleh. Dan juga di antara percakapan yang baik itu adalah mendoakan, percakapan yang berupa doa. Moga-moga Allah berkatkan kamu, moga-moga Allah membalaskan kamu dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Hari ini kita berjumpa dengan orang ramai dan kita dapati kebanyakan orang tidak bercakap perkara yang bermanfaat ataupun tidak bercakap perkara yang memberi kebaikan. Maka jauhlah kita daripada bercakap perkara yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tabaradu wala tanajasu wala tadabaru. Jangan kamu saling dengki berdengki, jangan kamu saling tipu menipu, jangan saling kamu ini saling pulau memulau, jangan kamu saling benci membenci, marah memarahi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang beriman kepada Allah. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam itu saudara kepada Islam yang lain. La yadhlimuhu, jangan buat zalim padanya. Wa la yahqiruhu, jangan hina dia. Tidak boleh buat zalim, tidak boleh hina pada dia. Wa la yakhzuluhu, maknanya tidak boleh menghinanya, mencela dia. Dan tidak boleh juga memulau dia, tidak boleh. Wala yakzibuhu, tidak boleh mendustakan dia, tidak boleh. Namun jadilah kamu orang yang bersaudara. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marad. Nabi kata takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi tunjuk ke dadanya tiga kali, yakni di dalam hati. Lalu Nabi menambahkan lagi, bihasbi mar'in min asy-syarri an yakhira akahu al-muslim. Cukuplah seorang itu dikira melakukan kesalahan bila mana dia mencela saudaranya yang lain. Al-muslim alal muslim, kullu muslim alal muslim, setiap orang Islam di atas Islam yang lain, di atas orang Islam yang lain. Haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, haram kamu merampas hartanya, haram kamu menumpahkan darahnya, haram kamu menjatuhkan keaibanmu, keaiban dia. Inilah sifat orang yang beriman kepada Allah, dia menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi melarang zul wajhain la yakunu indallah wajihan. Zul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Apa maksud dua wajah? Dia ada topeng. Ini maknanya apa tu, pakai topeng lain pula begitu? Dua wajah, tidak. Apakah yang dimaksudkan zu wajhain? Orang yang mempunyai dua wajah. Dua wajah ini orang yang bermuka-muka. Ini Nabi yang menyatakan orang yang bermuka-muka, dengan erti kata dia duduk depan orang ini dia baik dengan orang ini, tetapi di belakang orang dia cuba menjatuhkan orang ini. Dia juga baik dengan orang ini, tapi di belakang dia juga menjatuhkan orang ini. Dia berbaik-baik,
Lepas berbaik-baik, dia cari kesalahan. Lepas tu dia cari jalan untuk bagaimana nak menghina orang ini. Maka dilarang oleh Allah Ta'ala. La yakunu indallah wajihan. Tidak ada di sisi Allah Ta'ala akan wajah. Wajihan itu bukan makna wajah dah. Tidak ada nilaian. Tidak ada nilai. Makna di sini akhlak yang baik itu juga ialah perkataan yang mendatangkan kasih sayang di antara satu sama lain. Lalu dikatakan bahawa di dalam hadis-hadis ada yang melarang hadis menyatakan perkara yang buruk, fitnah dan seumpamanya. Ada hadis yang melarang banyak bertanya. Ada hadis yang melarang jangan membazirkan harta. Ada hadis yang melarang jangan menderhaka, menanam anak hidup-hidup sebagaimana zaman jahiliah dan macam-macam lagi hadis yang berbentuk larangan. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajrish. Nabi melarang melaga-lagakan binatang. Contohnya, banyak hadis yang bentuk larangan. Bila mana orang itu meninggalkan larangan itu menunjuk membawa dia kepada akhlak yang mulia. Aha, maknanya sehingga satu ketika Nabi kata wallahi 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 demi Allah demi Allah demi Allah. Terkejut sahabat Nabi. Kenapa baginda bersumpah demikian rupa? Terkejut para sahabat. Apakah yang menyebabkan Rasulullah bersumpah? Rasulullah mengatakan tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak aman dengan akhlaknya, tidak aman dengan perbuatannya, tidak aman dengan lidahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar berakhlak dengan akhlak yang mulia, sehingga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqallaha haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah kejahatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Maknanya kalau kita buat salah, kita minta maaf pada dia. Kalau kita ambil haknya, kita hantar kembali. Kalau sudah habis, kita ganti yang lain. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata. Kalau kita tersalah cakap, kita minta maaf, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejahatan yang kamu buat itu dengan kebaikan yang menghapus kejahatan tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini hadis yang cukup indah. Hadis yang mendatangkan satu kehidupan yang begitu menarik, membawa kepada kebaikan. Apa dia? Yang pertama, menjadi orang takwa. Al-Imam Al-Ghazali menyebut tentang takwa. Yang pertama, al-khasyatu wal haibatu. Yang pertama, takwa itu merujuk kepada perasaan takut dan merasa gerun kepada Allah. Itu takwa. Yang kedua, menunjukkan kepada al-ibadatu bil-imtisali amrihi. Yang kedua, menunjukkan kepada melakukan ibadat dengan melakukan segala perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, yakni wajtinabu nawahihi bimuraqabatihi. Meninggalkan larangan dengan merasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqullah, bertakwa kepada Allah taala ini mendatangkan satu nilaian yang amat besar di sisi Allah taala, dan sifat orang yang berakhlak itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Apa buktinya? Kenapa orang tidak mengambil hak orang lain? Sebab ada sifat takwa. Kalau tidak ada sifat takwa, saya akan diambil hak orang lain. Hak orang, hak dia, hak dia, hak orang, hak dia. Dia mari ambil saja, buat saja hak dia, wajib pakai hak dia tanpa minta izin. Kenapa? Ini kalau orang ada sifat takwa, dia tidak akan berani. Tengok sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat takwa ini, mereka menjauhkan segala larangan. Ada satu orang, dia beli tanah. Bila dia beli tanah, dalam tanah tadi dia nak hidupkan tanah tadi dengan menanam.
Dia pun ambil cangkul. Bahasa Kuala Lumpur panggil cangkul. Orang kita panggil cok gitu lah. Maknanya. Maka dia pun ambil cangkul, dia pun cangkul tanah tadi. Dia beli tanah ni, tanah tujuan dia tu. Maka bila dia beli tanah, cangkul bunyi keting keting, bunyi kuat sekali. Dia pun bunyi apa tu? Dia pun kali-kali dia tengok ada peti besi. Sebab zaman dulu tidak ada bank. Maka simpan dalam tanah peti besi. Bila dia pun buka peti besi, bila buka peti besi, tengok ada harta dalam. Maka apa katanya? Aku beli tanah, ini harta tuan tanah. Harta tuan tanah. Dia pun ambil bagi tuan tanah. Tuan tanah dia fikir, aku jual dah tanah. Tanah tu ada harta, aku boleh ambil ke tak? Akhirnya masing-masing tamu ambil. Kerana takut pada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka sebab itu dikatakan sifat takwa mendatangkan akhlak yang mulia. Sebab itu hadis ini hebat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ini yang pertama. Kerana orang yang takut kepada Allah taala, dia akan segala amalannya baik. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Sebab kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan. Bila kita melakukan kesalahan, ikutilah kesalahan tadi dengan kebaikan. Yang mana kebaikan itu menghapuskan kejahatan, sebagaimana Allah berfirman, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan kamu. Yang kedua, yang ketiga, wa khaliqin nas bikulukin hasanin. Bergaul kamu dengan akhlak yang baik. Orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, lidahnya selamat daripada mencela orang. Matanya selamat daripada mencari keaiban, melihat keaiban orang. Telinganya selamat daripada suka mendengar perkara-perkara yang buruk berkaitan dengan orang lain. Tangannya selamat, tangannya selamat orang lain daripada mengambil hartanya. Kakinya pun begitu. Maka ini sifat orang yang beriman kepada Allah. Dan di antara kata-kata Nabi yang indah pula dalam hadis yang lain, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Sebaik-baik perkara pertengahan. Hatta dalam ibadat sekalipun. Satu orang sahabat itu, dia nak ibadat banyak, tambah rehat. Lepas semayang, rehat banyak. Kemudian dia menghiraukan anak isterinya kerana tak beribadat pada Allah. Salah ke nak ibadat? Tak salah. Memang disuruh kita melakukan ibadat. Mayataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidakkah hadis mengatakan kalau orang buat ibadat sunat, Allah kasih pada dia? Tapi isterinya mengadu pada Rasulullah, suami saya ini kuat ibadat, tapi sampai makan pun tak, sampai nampak dia pun jadi, diri dia pun tak terurus. Dia apa tinggal anak isterinya. Nabi panggil sahabat Nabi itu. Nabi beritahu, atas tubuh badan kamu ada hak kamu. Sampai masa mengantuk tidur, sampai masa lapar makan. Kita ni tak ada lapar makan. Tak ada lapar apa makan-makan. Tapi Nabi mengatakan bahawa atas diri kamu ada hak kamu. Sampai masa mengantuk tidur, rehat tidur. Kemudian rasa lapar makan. Makan, tapi khairu umuri awsatuha, pertengahan. Jangan makan terlalu banyak, jangan tak makan langsung. Tak boleh juga pertengahan. Jangan tidak tidur langsung, mudarat. Jangan lepas tidur, mudarat juga. Khairu umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Maknanya hebat. Apa yang Nabi menyatakan itu adalah perkara yang hebat. Lalu Nabi suruh apa sahabat tadi itu? Nabi suruh tunaikan hak tubuh badannya. Nabi suruh tunaikan hak isterinya. Jangan terlalu. Walaupun bagus nawa ibadat, tapi jangan sampai mudarat. Dan hadis yang lain mengatakan, Ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna bi ghaidika yauma ma. Berpadalah dalam mencintai orang yang kamu cintai. Padang-padanglah, berpadalah kamu. Dengan dalam mencintai orang yang kamu cinta. Kita ni kadang-kadang ada sikap
Nak kata baik pun, nak kata baik tu ada baiknya. Kadang-kadang orang kita kalau dia baik, baik sungguh. Sungguh-sungguh dia baik. Duit aku, duit kamu. Apa yang aku makan, itu kamu makan. Memang tak boleh berpisah. Baik-baik sungguh. Rahsiaku, rahsiamu. Cerita. Tapi kalau gaduh baloh, Allah. 7 keturunan tak baik lagi. Nabi sudah ajar. Dalam kita berdampingan dengan orang ramai, jangan terlalu baik sangat. Jangan terlalu baik sangat. Bagus, baik, tapi melampau memberi kesan bahaya. Berpadang-padang katanya. Dengan orang yang kamu cintai. Kemudian dikatakan bahawa kemungkinan pada satu hari nanti orang yang paling kamu kasih itulah orang yang paling kamu benci. Banyak tak berlaku perkara itu? Banyak berlaku. Ini sudah diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehebat-hebat orang yang bercakap, seindah-indah perkataan yang diucap, sebenar-benar pertuturan yang diaturkan, itulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang pertama, zalim diri sendiri. Apa dia zalim diri sendiri? Zalim diri sendiri itu adalah melakukan dosa maksiat. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Seperti apa? Seperti mengambil hak orang lain. Sehingga Nabi mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'dhin, jangan kamu membeli di atas pembelian orang lain, itu zalim. Itu zalim, kamu membeli di atas pembelian orang lain. Saya nak beli barang, saya pun beli, saya nak beli apa lah zaman sekarang, apa, handphone lah, telefon lah. Di sini telefon. Jadi nak beli telefon, saya khabar ketua dia, saya nak beli telefon ni. Saya pun bayar deposit, deposit katanya nanti saya akan masukkan SIM card, saya akan aktifkan line semua tu. Berapa harga? 500 je. 500. Kita pun maknanya bayar deposit. Nanti siap belakang saya akan bayar. Saya bayar 100. Nanti siap lagi bayar. Tengah-tengah nak masuk lain, datang orang lain. Datang orang lain, kata telefon ni ada orang tak? Ada dah ni, ada orang beli. Berapa ratus? 500. Gini lah, jual saya. Saya bayar 700. Saya bayar 700. Tuan telefon pun telefon kita. Ustaz, minta maaf banyak lah. Rasa tak jadi lah jual telefon. Tak jadi lah. Ustaz ambil mula deposit tadi. Ambil deposit orang tu, jual pada orang lain. Inilah membeli atas pembelian orang lain. Zalim namanya. Kezaliman itu zulumatu yaumil qiyamah, membawa kepada kegelapan di negeri akhirat kelak. Yang ketiga, menzalimi binatang-binatang makhluk Allah. Tidak boleh menzalimi, sebab saya dah bagi tahu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajris. Apa dia? Baginda melarang melaga-lagakan binatang. Tidakkah ia satu kezaliman? Ikan sekilar takkan tak boleh, Ustaz? Dah kira lah. Ikan sekilar ke, ayam ke, dah belaga tak boleh. Maknanya, kan Nabi melarang. Melaga-laga. Sebab apa? Kerana ia membentuk kezaliman. Dia bentuk kezaliman kerana Nabi melarang hatta kepada binatang sekalipun. Itu zaman Nabi Musa kalau tidak silap. Zaman Nabi Musa, satu hari digigitnya semut. Bukan Nabi Musa gigit semut, semut gigit Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun ingin membakar sarang semut. Lalu Allah berkata, ya Musa, hazi namlatun wahidatun, ini hanya seekor semut, habis kamu nak bakar semuanya. Maka Allah melarang kepada Nabi Musa alaihissalam.
Sehingga Nabi Allah Sulaiman itu ketika mana membawa bala tentera dia, tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman menyatakan kepada bala tentera, nanti berhenti dulu kerana suruh semut-semut masuk di dalam rumah-rumah mereka. Biar ketua semua biar arahan masuk, nanti tentera Sulaiman akan pijak kamu semua masuk dalam tanah belaka, simpan itu. Fatabassama dhahikan, tersenyum gembira. Aha, maknanya Nabi Sulaiman tengok ketua semut suruh masuk tu. Ini Nabi Allah Sulaiman, seorang nabi. Begitulah akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah atau Siti Khadijah, lupa saya. Minta kepada pendengar tolong rujuk balik kalau ada hadis. Ceritanya ada dibawa oleh Habib Al-Mahfuz Habib Muzi kisah ini. Menceritakan bahawa isteri Nabi ini menyediakan beberapa buah biji tamar untuk nak beri makan kepada baginda. Lalu dijemur di satu tempat. Maknanya tiba-tiba didatangi seekor kambing. Maka ketika mana kambing itu makan, sebahagian kambing itu telah menggigit sedikit daripada buah kemur tadi. Maka Aisyah menghalaunya dan bimbang Rasulullah marah kepadanya kerana memberi bekasan daripada gigitan binatang buah kemur tadi. Lalu dimarah-marahnya binatang tadi. Isteri Nabi itu marah. Maknanya kalau kita kata bahasa kambing maknanya marah pada kambing. Nabi kata, jangan kamu laknat binatang itu, jangan kamu nyatakan, biarkanlah yang dimakan oleh kambing itu sebahagiannya nanti biar Rasulullah makan. Demikianlah akhlak kekasih Allah ini. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya yang Nabi mengajar doa, doa ini ulama setengahnya meletakkan dibaca pada waktu subuh. Tapi doa ini dibaca pada waktu lain pun tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan doa. Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sya'si wa taslahu biha ghaibi wa tuzakki biha amali wa tulhimuni biha rusdi wa taruddu biha ulfati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada wa nadalan syuhada wa insya su'ada wa nasu ala al-a'da. Maka ya Allah, ini di antara doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa baginda, siapa yang boleh hafal ikut Arab, hafal. Kalau tak boleh hafal ikut Arab, hafal ikut Melayu. Hafal ikut Melayu. Dan doa yang afdal, doa yang datang daripada Allah, seperti doa di dalam Al-Quran. Bagai contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun Rabbana zalamna ampusana contohnya, ataupun Rabbana la tuzigh qulubana. Doa-doa yang datang dalam Quran itu afdal. Doa yang diajar oleh Allah dari kepada baginda ataupun para nabi ataupun kepada kita semua. Kemudian doa datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa Rasulullah itu pendek, doa kita panjang. Doa siapa lebih afdal? Doa kita ke doa Rasulullah? Doa Rasulullah lebih afdal walaupun pendek daripada doa kita yang panjang. Maka Nabi ajar doa. Apa dia? Ya Allah, inni as'aluka rahmatan. Aku memohon rahmat yang memberi petunjuk kepada hatiku, dapat mengumpulkan urusan aku, dapat memperbaiki urusan aku, dapat memperbetulkan keaiban aku, dapat membersihkan amalan aku, memberikan ilham kepada jalan yang benar, mengembalikan kecintaanku dan menjaga diriku daripada semua perkara yang membawa kejahatan. Ya Allah, aku memohon kejayaan di dalam qada ketentuan-Mu. Nah, kedudukan para syuhada, memohon agar dapat bersama dengan kedudukan para syuhada dan kehidupan orang yang mendapat kebahagiaan.
dan juga mendapat kemenangan di hadapan musuh. Ha, ini di antara doa Nabi SAW. Apa yang kita baca malam ini dan pada minggu lepas, bulan lepas, menceritakan tentang hadis-hadis Nabi, kalam-kalam Nabi yang hebat. Maka terdapat banyak lagi percakapan, kepetahan, kehebatan daripada lisan baginda SAW yang disebut Jawami'ul Kalim. Perkataan yang ringkas tetapi memberi maksud yang begitu panjang ataupun begitu luas. Dan dikatakan bahawa yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi daripada sejumlah perawi, mereka meriwayatkannya hasil daripada ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, doa-doa, surat-surat, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi ini kadang-kadang daripada mana? Ketika Nabi menyampaikan ceramah. Sahabat dengar satu-satu, ingat. Sahabat ingat banyak ni, sahabat ni ingat banyak ni, sahabat ni ingat banyak ni, sahabat ni ingat. Maka ada yang penulis hadis-hadis Nabi. Kemudian ada yang ketika Nabi bangun menyampaikan khutbah, maka segala perkataan-perkataan Nabi itu. Ada juga Nabi berdoa, ada juga melalui surat dan seumpamanya, ataupun ada melalui perbualan Nabi. Nabi duduk saja, Nabi bercakap. Semua ilmu ketika menunggang, ketika berjalan, ketika menerima tetamu, ketika musafir, semua perkataan Nabi itu dipanggil penghimpunan perkataan-perkataan yang indah, seindah-indahnya. Yang ini dipanggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang semua perkataan dia diambil? Mana ada? Semua perkataan dia diambil, tidak ada satu pun yang tidak diambil. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipersihkan lagi bahawa dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kedudukan yang tidak ada tandingannya. Namun ingat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang mendustakan aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia kena mengambil tempat dia dalam neraka. Contohnya apa? Contohnya dia kata, Rasulullah mengatakan demikian. Padahal tak ada pun Rasulullah kata gitu. Maknanya, maka dia telah menempah tempatnya di dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Dan begitu juga, kalau sahih, kita tahu sahih dan diperakui oleh para ulama, hadis ini hadis palsu, maka tak boleh riwayat. Kalau sahih, hadis ini hadis palsu. Tapi kalau katakan bahawa ada ulama-ulama yang meriwayatkannya, tapi ulama itu boleh diyakini seperti Al-Imam Al-Ghazali. Orang kata itu hadis palsu, Imam Ghazali riwayat. Sebenarnya ulama-ulama yang mutabar seperti mereka itu lebih alim daripada kita. Kita kadang-kadang kita tak berjumpa, kita tak boleh menghukum lagi. Maknanya, maka perkataan-perkataan yang daripada Nabi SAW ini ataupun hadis, pastikan kalau benar-benar hadis, nyatakan hadis. Kalau bukan, katakan bukan. Maknanya, maka dikatakan bahawa para sahabat berkata kepada baginda SAW, kami tidak mendapati orang yang lebih petah daripada kamu. Kami tidak pernah berjumpa orang yang lebih petah bercakap daripada Rasulullah, kata sahabat. Maka baginda berkata, tiada yang dapat menghalangi aku daripada mendapat kedudukan itu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan berdasarkan dengan bahasa aku. Tawaduknya Nabi, Nabi kata, kalau saya boleh cakap fasih pun sebab bahasa saya. Mana kalau kata ustaz, cuba bercakap, boleh lah cakap fasih, saya cakap ikut bahasa lain. Okey, ceramah bahasa Inggeris sekali, ikut bahasa Inggeris. Cuba ceramah ikut bahasa Cina. Kau kalau saya, wapu mempai tak boleh.
Tapi Nabi kata, aku boleh bercakap gitu sebab bahasa aku. Tapi sebenarnya memang Nabi ini seorang yang Allah memberi kurniaan yang tidak pernah diberi kepada orang yang sebelum pada ini. Maknanya. Maka dikatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan berdasarkan bahasa aku, yakni bahasa Arab yang jelas. Maka di tempat lain Rasulullah berkata, aku adalah orang Arab yang paling petah. Kerana apa? Kerana aku adalah berketurunan daripada Quraisy dan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Macam kita bagi contohlah, orang ini bercakap bahasa pusaha Arab pasah dia. Sebab apa? Sebab kampung tu memang cakap bahasa pusaha Arab. Tak ada orang mai cakap bahasa pusaha lambat-lambat, tapi bahasa Ami laju. Maknanya. Sebab apa? Sebab kampung dia cakap bahasa Ami. Maka Nabi mengatakan, aku kalau boleh cakap pasal itu sebab orang kampung aku ni memang cakap bahasa yang standard-standard. Begitu maknanya. Dia tak kata kerana kebijaksanaan aku, tidak. Maka dalam keadaan macam itu, ternyata ketinggian gaya bahasa Nabi, kejelasan lapas-lapas dan tutur katanya sebenarnya tidak ada tandingan. Bahkan ditambah lagi dengan bantuan ilahi yang membekalkan wahyu kepada baginda, di mana pengetahuan yang terdapat di dalamnya tidak dapat dijangkau oleh ilmu manusia. Inilah dia kehebatan Nabi. Kemudian mengenai kemuliaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri dan tempat baginda membesar, ialah perkara yang tidak memerlukan kepada keterangan untuk membuktikan, kerana memang sahih keturunan Nabi keturunan paling baik. Hatta kalau orang tanya, tidakkah masih sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat itulah masyarakat jahiliah? Adakah mereka berkahwin akad nikah ikut hukum syarak, akad nikah ikut hukum fiqh, sedangkan Nabi tak lahir lagi? Jadi macam mana orang yang berada, bagaimana ayah Nabi dengan mak Nabi kahwin, ikut hukum mana yang dikatakan keturunan Nabi mulia kita, sedangkan amalan jahiliyah dahulu macam mana? Baca dalam kitab sirah mengenai amalan jahiliyah sebelum daripada kelahiran Nabi. Lelaki boleh mana-mana perempuan yang dia sukai. Begitu. Kalau melahirkan anak, ikut sang wanita tadi, tengok orang ni, sehat ni, orang ramai-ramai ni biasa dengan ayah dia. Begitu saja. Ini jahiliyah. Tapi dikatakan Rasulullah keturunan paling mulia kerana perkahwinan ayah baginda Abdullah bin Abdul Muttalib, maknanya dengan Aminah binti Wahab ini, melalui mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sebagaimana amalan jahiliyah menunjukkan keturunan Nabi keturunan paling mulia. Maka pengarang kitab kita dia kata malah nak terang sebab dah tahu dah kemuliaan tidak dapat dinafikan lagi. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berketurunan golongan terpilih daripada Bani Hashim dan juga kabilah Quraisy, dan ibu bapa baginda berasal daripada golongan Arab yang paling terhormat dan paling mulia. Dan ayah baginda ni digambarkan dalam kitab menceritakan seorang ahli perniagaan yang sangat pemurah dan paling dikasihi oleh orang-orang Mekah di zaman dia. Sehingga Nabi mengatakan, aku ini dilahirkan di atas dua orang yang disembelih. Apa maksudnya? Satu daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kan nak disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Yang kedua, ayahnya namanya Abdullah. Dia kalau ikut nazar Abdul Muttalib, Abdul Muttalib nak sembelih ayah Nabi Muhammad tadi. Tapi ditukar dengan 100 ekor unta. Panjang ceritanya. Tapi isyarat dah khabar dah suruh bukti. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita dan baginda penduduk Mekah, negeri yang paling mulia, dan dikatakan bahawa kedudukan baginda kedudukan yang paling tinggi di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita sambung angka datang. Rabbana atina fid dunya